Oh, brone melawat. Well, wah, tuh brone melawat lah. Sak piro lur? Wah, abang-abang lur iwak lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Mancing Mancing Channel. Kali ini saya mau upload video mancing saya, teman-teman. Beberapa kali keberangkatan, 3 kali keberangkatan, teman-teman. Mungkin untuk saat saya upload video ini kondisi air ngantang sudah turun, teman-teman. Ini beberapa kali saya berangkat, 3 kali saya berangkat, teman-teman, dan hasilnya seperti di video berikut ini, teman-teman. Untuk pertama kali saya berangkat bersama Mas Chandra CSP, Chandra si pemancing, itu bersama juga Pak Eko dan Mas Pentol di spot Gedangan. Hasilnya di video pertama. Terus kemudian saya berangkat lagi di spot Gedangan dengan peletan, itu di video di part kedua, dan selanjutnya di part ketiganya saya mancing peletan bersama Mas Oncet di part ketiga. Ini saya jadikan satu, teman-teman, karena ini sudah lama, seharusnya sudah saya upload kemarin-kemarin dan ini baru bisa saya upload karena kesibukan, teman-teman. Ini saya jadikan satu saja, teman-teman, daripada saya lama sekali nggak upload video, teman-teman. Oke, langsung saja kita simak mancing kita kali ini, teman-teman. Wis rodok telat ritek, sing penting ngupload, teman-teman. Mancing mana ya? Amuh lek mancing kilo upload telat-telat lho. Yo. Oke, teman-teman, ini part pertama di spot Gedangan. Monggo disimak videonya. Wis ntar ono. Sabar for awe. Posisi air naik SPD. Lumut emas dia dari mana? Lumut keresekan dari mana? Lumut emas dia. Itu yang misalnya angel loh, misalnya angel. Ini ra karu-karuan. Piyo. Anu lumute angin lho, sampe kelek-kelek lho. Yo, tak komor ae. Wah, kok wis ketek iki. Oh, ini original, lor. Ya, aduh, jol. Di depan mata lor, jule lor. Lel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 
Iya, iya ini gak ucul pelari sih, ngalamat ini. Lur, yang kemang muncul lagi sak kayak sak menirita, angin
nyerah karu-karuan. Es pelaris. Timbang lawuh kerupuk. Yo nyantol rusuh barang lo. Wah, baik klanteng ya ini. Klanteng apa ini lagi lho? Semi. 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 Ngendal lho nyantol rusuh barang lo. Wah. Sangke anginnya angin lho di kait neneng. Iya ki lor lek mencane lo. Ampun. Alah lek main kono bosan anu. Eh noto kene lur, kono-kono. Ono yo kene mulai. Panggah lanteng andalan. Sakpiro lur. Sakpiro lur lanteng panggahan. Lanteng tok lur iwake. Danilane ning ndi dipelet kabeh. Eh. Apa iko? Kok ikan nila besar dong. Pokoknya aku bawaan oleh kelanteng hari ini. Dan ini teman-teman hasilnya di spot gedangan. Sore hari ikannya tidak terlalu haup teman-teman. Dan malamnya cuma dapat tambahan kelanteng. Lanjut langsung di part kedua ini pakai umpan pelet. Spotnya tetap gedangan teman-teman. Lanjut kita simak video part kedua. Tombrone mlewote. Well, wah tombrone mlewote, Lur. Tombrone sampean cowol ati. Yuh, anginnya.
lur 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 nak putung lur lur sak minim lur warak sampean lembut lembut Untuk di spot gedangan yang part kedua ini hasilnya lumayan teman-teman. Ini pakai umpan pelet Abimanyunya Mas Onca teman-teman. Rangkainya juga dari Mas Onca juga. Kita lanjut ke part ketiga teman-teman. Ini mancing bersama Mas Onca di spot Pring Rubuh teman-teman. Monggo disimak videonya. Puh. Gila kemangan dan ini lengan itu di sini. Tak kira lur. Wah, apa-apa lur, Pak Lur. Yuh, kawat pisan. Tunggu dulu ya. Abang-abang, yuh, ngapak-ngapak. Barutan dulu. Biasanya pokoknya diundur-undur pula oleh Dewi.
barudan iki mangan lur, barudan lur. Wak mangan angin lur iki wak e. Biro lur. Apa-apa lur wae lur lur. Main-main lur wae. Piu piu piu. Iyo. Dul. Pokok tu undel-undel rapat tak isong undel-undel lor pokok lagi. Pokok itu ni belum. Sapi lor, sapi lor. Oh, lor ini lari lor. Oh, yuk. Kayak ini lor, lor. Mene. Angel menekan mang tuturane. Mangane sore dadakane. Ora kat mang. Mantap. Surantap. Piro lu? Ayo. Wah, lur. Wah, tre mangan lur water. Kotlo kok jenen. Kotlo, kotlo di water. Oke, teman-teman, di spot Pring Rubuh ini saya cuma dapat beberapa ekor, teman-teman. Tetapi untuk Mas Oncet yang menghadap ke selatan dapat banyak, teman-teman. Nantang angin spotnya, dan iwak lek juga dapat banyak. Di sini kesalahannya saya pakai joran agak panjang. Ternyata di sini makanya cuma joran di ukuran 21, teman-teman. 2 meter 10, teman-teman. Ini saya pakai 27 saja, responnya agak slow, teman-teman. Oke. Oke, teman-teman, itu tadi hasil mancing 3 kali keberangkatan, teman-teman. Tidak sempat saya upload, teman-teman, karena hasilnya ya seperti itu, kurang maksimal, teman-teman. Itu keadaan kemarin pada waktu air sedikit turun, teman-teman, belum turun maksimal, teman-teman. Untuk keberangkatannya lagi saya belum tahu berangkat ke Ngantang lagi kapan. Setidaknya ini daripada dibuang saya, teman-teman. Soalnya sudah saya rekod dan belum sempat saya edit lama sekali, teman-teman. Akhirnya ya juga saya rekod di part pertama. Saya mancing dengan Mas Chandra CSP, Chandra si pemancing. Hasilnya kurang maksimal, teman-teman. Sama semuanya rata, enggak dapat ikannya, cuma sedikit. Di part kedua, keberangkatan saya
peletan di gedangan, hasilnya cuma seperti itu teman-teman. Di part ketiganya saya mancing bersama Mas Uncet dan Iwak Lek. Teman-teman mancing menghadap ke selatan, saya menghadap ke utara, yang dapat banyak iwak lek teman-teman. Mas Uncet juga dapat banyak, tapi sore teman-teman setelah hujan baru ikannya nyerang teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya kasihkan hiburan amoh untuk mancing yang tidak genah ini teman-teman. Wis pokoknya upload teman-teman, daripada mubadir ini teman-teman sudah saya rekod dan tidak saya upload. Mungkin sedikit memberikan apa ya, memberikan amoh-amohan untuk pemirsa yang ada di YouTube Mancing-Mancing Channel. Dan ditunggu saja untuk video selanjutnya teman-teman. Saya berangkat ke Ngantang lagi. Oke. Dilanjut di video selanjutnya. Di spot ndak tahu di mana, yang penting mancing. Mancing mania amoh lek mancing isin aku.